Sahabat Kutardi yang baik-baik sekalian, inilah lokasi depan daripada Gua Tujuh yang ada di Laweng, Kota Sigli. Ya, kita mencoba sedikit demi sedikit, setapak demi setapak untuk menuju ke Gua Tujuh. Ternyata beginilah situasi dan suasana di Gua Tujuh. Sedikit tampak menyeramkan. Nah, lihatlah, di dalamnya masih menyimpan berbagai macam misteri yang sangat unik dan juga benda-benda yang di luar jangkauan kemampuan manusia untuk menafsirnya. Ini merupakan Gua Tujuh yang katanya kita bisa tembus ke Arab Saudi, dan juga kita bisa tembus ke Bandar Aceh, dan satu lorong kita bisa tembus ke Kota Sigli. Dan juga ada yang mengatakan melalui Gua Tujuh ini kita bisa tembus ke ujung pancu Bandar Aceh, yaitu ke makam Hamzah Al-Fansuri. Dan inilah, ini merupakan Gua Tujuh yang beda sekali dengan gua-gua yang ada di tempat lain di dunia ini. Karena gua ini merupakan gua yang sudah sangat tua dan sudah sangat dikenal oleh seluruh dunia. Dan bahkan banyak orang-orang yang datang kemari untuk melakukan hal-hal yang di luar jangkauan kemanusiaan. Dan bahkan bapak ini mengatakan banyak sekali orang-orang yang sudah menyesalkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa mereka bisa bertemu dengan jin dan juga bisa bertemu dengan para awliya di tempat ini. Namun apapun ceritanya, mari sama-sama kita masuk ke dalam untuk menelusuri kebenarannya. Dan adakah manusia yang mau bermalam di sini? Dan bahkan di sini ketika siang seperti malam, dan ketika malam ya malam. Karena di dalam ini kita bagaikan dalam kuburan. Ini abang kita, Abang Adi, sedang mencoba untuk berfoto-foto untuk video-video. Ya, karena beliau kagum sekali dengan keunikan yang ada dalam Gua Tujuh ini. Dahulunya beliau hanya mendengar Gua Tujuh, namun hari ini sudah sampai ke tempat Gua Tujuh yang mulia ini. Mari, mari sama-sama kita menuju ke Gua Tujuh. Ayo, ternyata ada kawan-kawan kita yang takut masuk. Ini M. Yasir sudah siap-siap dan sudah sangat lengkap sekali persiapan beliau dengan baju dan dengan celana dan bahkan dengan senter yang ada di kepalanya. Nah, ini sedikit agak beda pemandangannya. Ini masih di luar. Kita masih di luar, belum masuk ke dalam. Kita melihat banyak sekali batu-batu karang yang berwarna-warni karena sudah banyak sekali karang-karang yang bergantungan ini menjadi pemandangan yang sangat indah dan sangat unik dan bisa menjadi hal yang menarik sekali untuk kita cermati bersama. Ya, kita masuk ke dalam dengan dipandu oleh Bapak guide kita, Bapak pemilik Gua Tujuh ini. Ya, mudah-mudahan kita masuk ke dalam, bisa menikmati, bisa melihat berbagai macam keindahan yang ada di dalamnya. Yuk, nanti kita bisa lihat ya, benarkah melalui Gua Tujuh ini kita bisa tembus ke Arab Saudi. Kita coba lihat, adakah yang bisa tembus? Tembuskah kita ke Arab Saudi? Mari sama-sama kita telusuri. Inilah pintu gerbang yang ada di dalam Gua Tujuh untuk kita bisa memasuki seluruh gua-gua yang ada di dalamnya. Kita harus melalui pintu gerbang ini. Mari kita telusuri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kutardi yang baik-baik sekalian, inilah batu yang ada di Gua Tujuh, yaitu batu bergantung tak bertali. Kita bisa lihat
bagaimana batu ini tergantung sendiri dan tidak ada manusia yang merekayasanya. Semua ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana batu ini, dia tidak bertali namun dia bergantung kokoh dan sudah ratusan tahun yang lalu, malah jutaan tahun yang lalu. Kita mencoba untuk menelusuri gua tujuh ini sampai ke semua sudut yang ada di gua tujuh. Sekarang kita mencoba untuk menelusurinya sampai ke tempat yang lain. Mari saudara, kita coba lihat. Ya, kita sedang berjalan menuju tempat-tempat unik, tempat-tempat yang aneh, tempat-tempat yang terkadang di luar jangkauan pikiran manusia. Lihat, kita mencoba untuk melihat kristal. Kristal yang ada di gua tujuh banyak. Nah, ini warna kuning ini merupakan kristal. Kristal yang sangat indah dan sangat unik. Dan juga ada cerita banyak manusia yang ingin mengambilnya. Dan ini kristal yang sudah pernah dicongkel oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, padahal ini keindahan yang benar-benar indah yang ada di gua tujuh. Nah, ini warna kuning ini merupakan kristal yang indah. Dan banyak lagi kristal-kristal yang ada di tempat-tempat yang lain yang ada di dalam gua tujuh ini. Nah, coba kita sekarang menuju ke tempat yang lain, yaitu mencoba menelusuri walaupun dalam kegelapan. Ya, di sini kita bagaikan dalam, dia bagaikan di dalam kuburan saja. Ya, mari kita mencoba melihat ada naga yang sudah menjadi batu. Nah, ini juga air yang membuat kita ya terpukau mata memandang. Ini air adalah air yang katanya awet muda. Air ini merupakan air awet muda dan juga air keabadian. Dan sangat jernih sekali. Kalau kita meminumnya sangat dingin. Kalau kita meminumnya ini sangat dingin. Ya, lain sekali, beda dengan air-air yang lain. Ini air ini tidak mengandung virus. Kita coba lagi tempat yang lain. Kawan-kawan kita lagi sedang cuci muka, ada yang minum, ada juga yang melihat-lihat. Kita air ini yang jatuhnya dari sudut-sudut, dari selokan-selokan ataupun dari lorong-lorong yang ada di atas gua tujuh ke bawah, dan sangat jernih sekali. Saya pun di sini tidak, terkadang sulit dan susah sekali mau keluar karena emang terpana dan terpukau dengan keindahan, termasuk air ini yang menjadi pusat perhatian saya. Kok bisa ya sebening dan seindah ini? Rupanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan gua tujuh ini untuk menjadi tempat perhatian kita, untuk menjadi pemandangan, menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah Yang Maha Kuasa. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa Allah Maha Kuasa, Allah mampu untuk berbuat apa saja. Nah, ini kita telah sampai ke tempat pelaminan. Ini pelaminan yang ada dalam gua tujuh. Pelaminan ini merupakan yang mirip pelaminan yang di situ ada tempat pintu baru dan juga ada tempat duduk tara baru. Dan di sini tempatnya merupakan, ini kita berjalan nih di sudut-sudut paling jauh ya, kita berjalan kita dapati pelaminan. Nah, ini sedang mereka duduki, anak-anak ini sedang duduk di atas pelaminan. Dan juga ada saudara kita Bang Adi yang sedang mencoba menelusuri lorong-lorong yang
kemungkinan belum pernah ada manusia lain yang masuk ke dalamnya. Kita masih di dalam gua tujuh ya. Ini kita harus merangkak untuk masuk dan mencari tempat-tempat yang lain. Dan juga ada sebuah gua yang tidak bisa kita masuk. Kita harus merayap. Namun karena memang kita membawa anak-anak kecil, jadi kita padai dan tidak kita masuk ke dalam gua-gua yang harus kita merayap ke dalamnya. Nah, lihatlah ini kegelapan ya. Malum dalam gua tujuh tidak ada lampu penerang sedikit pun. Kita hanya menggunakan senter atau sebuah senjata penerang menunjuk jalan buat kita semua. Coba kita menelusuri tempat yang lain. Ya, kemungkinan kita mencari naga, naga yang sudah menjadi batu. Mana naga? Bapak dua ini merupakan gaib penunjuk jalan dan juga pemilik tanah gua tujuh ini. Sudah terlihat. Nah, saudaraku, inilah naga yang sudah menjadi batu yang ada di dalam gua tujuh. Naga ini kita lihat sepertinya dia sedang menunduk dan juga dia sedang bergantung dalam. Inilah pohon besar yang ada di gua tujuh. Gua tujuh merupakan gua yang sudah sangat tua di Aceh dan malah di dunia ini. Ini pohon besar ini merupakan pohon yang ada di salah satu sudut atau lorong daripada gua-gua yang ada di gua tujuh. Ternyata di balik pohon ini kita bisa melihat ada yang namanya gua yang disebut dengan gua ular. Yang katanya benar sekali di sini ada ular. Namun ular yang ada di sini sudah difatwakan untuk tidak keluar dan untuk tidak menampakkan diri kepada siapapun yang datang kemari. Nah, kita sudah memasuki ke gua ular. Katanya di sini banyak ular-ular yang bersembunyi di gua ini. Dan juga ada kita lihat sumur yang sangat besar sekali yang merupakan lorong tempat keluar masuknya ular. Dan kita juga di sini mencium aroma-aroma yang amis, aroma-aroma ular. Sepertinya aroma yang kita cium ini merupakan aroma ular anaconda dan juga ular sendok atau ular yang sudah menjadi naga. Lihatlah, ini nah, gelap sekali. Ternyata semoga ular tidak keluar dan menakuti kami yang sedang masuk kemari. Saudara, apa yang terjadi? Kok bisa gelap? Nah, ini merupakan sumur, merupakan lorong ular ya, lorong gua ular. Kalau kita mau masuk ke gua ular, kata bapak guide kami ini, kita harus turun ke bawah dengan menggunakan tangga sekitar 20 meter ke bawah. Nah, ini di luar. Kita sedang berbincang-bincang bagaimana sebenarnya gua tujuh ini. Katanya di gua tujuh ini banyak sekali orang-orang yang sudah salah pemandangan, yang datang kemari ada yang untuk mencari aulia, ada yang datang dari raja jin atau jin raja hitam. Dan ini sungguh kata bapak ini itu sangat menyesatkan, berbahaya sekali. Terkadang manusia mengira di gua tujuh ini kita bisa mendapati berbagai macam sosok jin ataupun sosok aulia. Ya, hati-hatilah. Bang Adi mau ke Arab Saudi. Masya Allah, sampailah gua di Arab Saudi.
Ya Allah. Ya Allah. Anaroi ya Budi, nah, pedoi, anaroi ya barai, nah, Budi, anaroi ya, udah, tiap-tiap Budi leung kalau ngurung kalau ngurung yang jatuh lah. Almarhum. Mang ano ino pedaga ba yan? Dira. Ha? Ha jele be fi na fi lo ngo. Hai, ha wala ya. Tu ina. Kona kona. Ha puto ina lo ina ndo. Ndo ga. Hm? Nara. Ji. Baik dek 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 dek. Jangan langsung beri uku ruayan. Masih gam je. Ya jadi begini. Di pergi ke Iraq. Kau mampir tak? Allah. Hei, jangan buat pelan pelan. Hei, Budi. Mulut gua, mulut kamu, hah? Ya Allah.
Oh ya Allah. Sudah. Tunggu deh. Ya, lu pakai yodo baru lu. Bayan, ya kan? Ya kan. Lu enggak
mana tu mana dah. Ada leh apa kah? Mana leh? Tuh buka apa dulu? Jo. No. Pintu gerbang. Batu-batu bergantung. Bak pelami ni ke apa? Pelami tu dah remit. Entah lah. Gak. Yang abangnya yang perlu di pelami.
Masa aku jatuh main ini. Ini apa ikut bayang? Putih ya bayang. Dengar ya bayang. Ini orang-orang dari jauh di. Pada dua orang ini. Lampu mana ya. Mbe bayi yo. Ana nama uruyong ngedet leh. Kok boleh ima wa dia? Aku lu wa. Badi ko bali ore ya. Kam danao ana be rawol lom. Ma gwan dun tan rawol ba bele. Ya bum. Kristal. Ya bum bali ore ya ana lu ya. Ya bum. Ko kay bu no. Kristal. Ya, tiru di utak. Oh, rayu dia.
Thank you.
Kau kau ni pun Kau dah belum minat ya, Odi? Ya, kau. Ya. Masya Allah. Sini kita. Kita sudah sampai ke jalan menuju ke Gua Tujuh. Jalan yang sangat seram dan sangat banyak mengandung misteri. Ini misteri apapun yang ada di sini adalah misteri yang menakutkan bagi kita. Ini kami sampai kemari, jam sudah menunjukkan setengah tujuh maghrib. Mungkin kami bermalam di Gua Tujuh malam ini. Bisa dia boleh bapak nak. Amal ke cowok dia. Assalamualaikum. Halo. Mana? Bapak dah. Terlalu. Assalamualaikum. Kita tengah-tengah mau jalan.
Ada apa? Sampailah kita ke Gua Tujuh yang sangat diberkati dan sangat disukai oleh siapa saja. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib, kamu melangkah keno tujuan gut tujuan jeroh, mohon petunjuk rauh jalan yang gut kepada kamu. Kepada kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertek ke malam kamu menjaga keno kemah kamu ganggu. Assalamualaikum ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sadi ya Maulana, kamu akan suruh lewat tempat gurau kamu kemah yang serai-rai udhat. Assalamualaikum ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Kuhu Hati Juh yang kamu terkena kawatan maghrib kata-kata keadaan maghrib ke malam melu ini datang uyuk ya dalam je buah datang sekitar 10 meter insyaAllah dana pun nak buah mana panik eh buka panik leung panik mana bijak orang bijak ke buah tujuh buah tujuh buah nyempat sampah hebat iwe buah anu dalam dalam tu jawab apa pencuri? Tatu empat nariu, tujuh boleh muncul mete, langsung ketemu ruang halaman yang cukup luah dalam. Insyaallah, tu keadaan pi, masya Allah. Assalamualaikum, ya ahlal ghaib, kamu melangkah keno dalam hati yang gad, hati yang jeroh, tujuan hana lain itu untuk mengajak kalian keadaan yang ada di sini gura-gura kamu ya ke mula kemah ke tujuan pun mengganggu itu tujuan untuk mengajak satu rahmi ya Allah ya Rahman ya Rahim yang kudunya ke jalan dan rauh yang gad kepada kamu. Kamu menuju ke tujuan yang cukup terjerok. Apa dari you ni mampu angkatkan? Apa dari you? Juga? Ah, ini aku tanya akan terdapatkan tanda kalian berbagai macam cara, macam keunikan yang nak di Gua Tujuh yang mulianya. Ya Allah, ya Rahman. Apa ada drone? Dia kurang itu ataupun dengan belanda teori nampak dalam baru punya halaman luar tempat penyembian video clip dalam kan aku jemput aja jemput dalam ada orang sampai malam ini kan mari orang dalam pun dengan tente dengan kelaji ada orang pergi ke malam malam jika malam kenapa nak apa? Ya. Tapi tak tiba. Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lebih ke tujuan aku kamu, ya Allah. Tidak terputus halangan, tidak terputus rintangan. Kamu butuh langkah di tempat berwarna. Tidak ada anjrah. Ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Tujuan kamu untuk mengganggu itu ketungku yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halal baik. Allah Akbar. Ya Masya Allah. Ya Allah. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halal baik. Ya Rahman, ya Rahim. Ya,
Ya, ada gede aja. Yang lain apa ya? Taji ide. Tadi jauh dulu. Nah yang payah tadi, no. Tang. Uang aja. Ya. Putra. Ya, wes. Nyata bergantung. Kedirat. Ya Allah. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Amin.